Opa. Hutan adalah sebuah kawasan yang dipenuhi dengan beraneka ragam pepohonan, menjadi tempat tinggal para hewan, dan berfungsi sebagai paru-paru dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis terluas di dunia. Maka pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa hutan tidak hanya mempunyai fungsi produksi, tetapi juga mempunyai fungsi untuk kelestarian lingkungan hidup dan ikut menyumbang bagi kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang. Hutan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Oleh sebab itu, pemanfaatan sumber daya hutan harus dikelola secara berkelanjutan atau sustainable. PT Sarmiento Parakanca Timber atau biasa disebut PT Sarpatim adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pemanfaatan hasil hutan kayu log dari hutan alam dengan lokasi areal kerja di Provinsi Kalimantan Tengah dan mulai beroperasi sejak tahun 1973. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT Sarpatim berpegang teguh pada Undang-Undang Kehutanan dan peraturan-peraturan dalam bidang pengusahaan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jarak 20 meter, azimut 292 derajat, heling plus 1. Oke, pasang patok. Kegiatan pengusahaan hutan yang dijalankan oleh PT Sarpatim mengacu kepada prinsip-prinsip pengelolaan hutan alam produksi lestari atau PHAPL. PHAPL adalah serangkaian strategi pelaksanaan kegiatan untuk memproduksi hasil hutan yang menjamin keberlanjutan fungsi-fungsi produksi, ekologi, dan sosial. Seluruh produk kayu yang dihasilkan oleh PT Sarpatim adalah produk kayu yang berasal dari hutan yang lestari dan sudah dibuktikan dengan Forest Stewardship Council, FSC Certified, dan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, PHPL. Dalam pengelolaan hutan, PT Sarminto Parakanca Timber mempunyai visi, yaitu mewujudkan unit pengelolaan hutan yang layak usaha dan berdaya guna melalui penyelenggaraan pengelolaan hutan alam yang menjamin kelestarian fungsi produksi, lingkungan, dan sosial berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan alam produksi lestari. Sedangkan misinya menjamin kesinambungan pasokan bahan baku industri pengolahan kayu yang terintegrasi dengan unit pengelolaan hutan sesuai
dengan daya dukung areal hutannya, menyelenggarakan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu yang seimbang dengan kegiatan pembinaan sumber daya alam hayati dan lingkungannya, dengan dukungan manajemen dan sumber daya manusia yang profesional, meningkatkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan. Dalam pengelolaan hutan produksi lestari, Sustainable Forest Management, PT Sarpatim berkomitmen untuk mengelola hutannya dengan cara mengelola tiga aspek kelestarian, yaitu aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Ketiga aspek dilaksanakan secara selaras, konsisten, dan memenuhi standar dari pemerintah, mandatory, maupun standar yang diakui internasional. Kegiatan penatausahaan hasil hutan yang diterapkan di sini telah mengikuti sistem informasi penatausahaan hasil hutan online yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kegiatan ini, semua kayu yang telah dibarcode atau ditandai dapat ditelusuri sampai ke sumbernya. Dalam melaksanakan fungsi produksi, PT Sarpatim melaksanakan reduce impact logging untuk mengurangi dampak penebangan, yaitu dengan cara menebang pohon yang tidak merusak lingkungan dan pohon-pohon sekitarnya. Kegiatan penebangan dan penarikan yang dilaksanakan di sini telah mengacu pada kaidah kedaril atau reduce impact logging, di mana penetapan TPN maupun jalan syarat telah direncanakan dengan baik. Dan salah satu kegiatan pasca penarikan adalah pembuatan sudetan. Kegiatan ini untuk memperkecil dampak erosi. Selain aspek produksi, hutan juga harus dikelola dengan memperhatikan fungsi ekologi. Karena hutan sangat penting untuk kelangsungan makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Fungsi ekologi diantaranya adalah menyerap karbon dioksida, sekaligus menghasilkan oksigen bagi kehidupan, sumber air, pencegah erosi dan banjir, habitat hewan, dan sumber keanekaragaman hayati. Dalam fungsi ekologi diterapkan konsep High Conservation Value Forest, HCVF, atau hutan bernilai konservasi tinggi, yang didesain dengan tujuan untuk membantu para pengelola hutan dalam usaha-usaha peningkatan keberlanjutan sosial dan lingkungan hidup. Thank you.
Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan hutan produksi lestari, PT Sarpatim sudah melaksanakan sistem verifikasi legalitas kayu, SVLK. Semua pohon yang ditebang akan dilacak mulai pengangkutan dari hutan, diangkut dengan tongkang, dan dikirim ke pengolahan produk kayu atau plywood di Kendal, Jawa Tengah. Kalapis Indonesia Group is an integrated wood industry which is founded in 1977 in Central Java, Kendal. So our main product, basically the logs that we harvest from the forest concession, from Sarpatim, we carried them down to our central facility in Central Java, Kendal. Now plywood, as we all know, is we use a lot of labor intensive. We empower a lot of people. Currently we have about 7,000 workers working in our central facility in Central Java. Variety from men, women. We empower women to join more and more because just to balance in the function in our group, we always want to hire the brightest talent, but we also concerned about the community, especially the talent that we try to get is from the community surrounding us, meaning from the village that we are in Central Java in Kendal. All our products, not only in we produce in good quality and also sustainably, coming from raw material that coming from a forest that sustainably managed forest. It involves a lot of employees that is proud in making this product in our factory. And we hope the journey in the future in making sustainable product from sustainable forests will be, I guess, followed by many industries, many competitor, many similar companies like us. Selain menjalankan fungsi pengelolaan hutan secara lestari, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, sejak tahun 1994, PT Sarpati menyelenggarakan program pengembangan masyarakat atau yang lebih dikenal sebagai program pembinaan masyarakat desa hutan, PMDH. Program ini meliputi desa binaan yang terletak di dalam dan di sekitar areal kerja PT Sarpati. PMDH dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti memberikan bantuan bibit tanaman karet dan tanaman jabon. Perusahaan juga memberikan bantuan biaya, penanaman, dan perawatan. Pada saat panen, hasil getah karet dijual ke pasar bebas, dan kayu jabon dijual ke perusahaan. Saya sedang berada di kawasan tanaman jabon, salah satu program dari perusahaan PT Sarpatim. Program tersebut yaitu program MHPBM, Membangun Hutan Produksi Bersama Masyarakat.
manfaat dari program MHPBM ini adalah yang pertama, meningkatkan produktivitas hutan. Yang kedua, menambah pendapatan masyarakat dengan sistem bagi hasil. Yang ketiga, sebagai bahan baku industri PT Sarpatim. Manfaat yang keempat dari program MHPBM ini adalah menyerap lapangan kerja dari masyarakat sekitar hutan. PT Sarpatim juga melaksanakan usaha peningkatan ekonomi masyarakat lainnya dengan pemasaran hasil bumi dengan fasilitas antar jemput petani ke pasar perusahaan. Oke, ini adalah salah satu kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh perusahaan PT Sarpatim melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat desa hutan yang selama ini sudah berjalan puluhan tahun yang lalu. Kegiatan pemasaran dari desa Tembang Payang yang dijadwalkan pada hari Kamis, setiap hari Kamis di lingkungan by base camp PT Sarpatim, yang mana warga desa kita Tumbang Payang dan Tumbang Kania yang merupakan salah satu warga binaan sudah berada di lingkungan by base camp PT Sarpatim. Perusahaan juga melakukan upaya pembinaan masyarakat dan pendidikan generasi muda melalui penyelenggaraan sekolah TK, SD, SMP, dan pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi sampai tingkat perguruan tinggi. Dan setelah lulus, diberi kesempatan bekerja di perusahaan tersebut. Nah, saya ini, orang tua saya ini bekerja di PT Sarpatim itu sejak beliau itu masih muda. Kemudian saya ini dulu dilahirkan di Kalimantan sini, tepatnya di Kuayan. Kemudian saya SD di sini dan saya melanjutkan sekolah SMP, SMA di Jawa sampai kuliah di sana. Kemudian sekarang saya sudah lulus dan sekarang saya bekerja di PT Sarpatim ini di klinik sebagai tenaga medis. Jadi keistimewaan PT Sarpatim terhadap karyawan yaitu PT Sarpatim ini memberikan kesempatan atau peluang kayak gitu kepada keluarga. Jadi anak-anaknya ini nanti bisa diberikan kesempatan untuk kembali bekerja jadi sesuai dengan kemampuan bidang yang dimiliki. Perusahaan juga menyediakan layanan kesehatan gratis melalui klinik perusahaan dengan dilengkapi tenaga dokter dan para medis. Klinik PT Sarpatim telah mendapat sertifikasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengelolaan hutan produksi lestari membutuhkan kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran direksi, manajemen, dan karyawan PT Sarpatim. Dengan seluruh usaha yang terpadu dalam pengelolaan hutan produksi lestari, sampai saat ini PT Sarpatim sudah mendapatkan pencapaian kinerja,
yang ditunjukkan dengan penerimaan sejumlah sertifikat dan penghargaan dari berbagai kalangan, baik nasional maupun internasional. Kami melihat sertifikasi adalah suatu penghargaan terhadap usaha kami dalam mengelola hutan alam produksi. Dengan semakin meningkatnya kepedulian masyarakat global akan perbaikan lingkungan hidup, pengelolaan hutan produksi lestari PHPL menjadi sangat penting dan harus mendapat perhatian dari institusi pemerintah dan non-pemerintah, serta para praktisi di bidang kehutanan. Dan PT Sarpatim akan terus berkomitmen untuk menjadi pionir dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan alam yang menjamin kelestarian fungsi produksi, lingkungan, dan sosial berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan alam produksi lestari. Dalam pemasaran produk yang bersertifikat, mungkin akan mendapat harga yang lebih baik. Akan tetapi, yang paling penting untuk kami adalah menjaga dan melindungi kekayaan alam untuk generasi saat ini dan yang akan datang. Untuk 100 tahun ke depan dan selamanya.